dukanya menjadi joki merpati itu gimana menurut Mas Jackman? Iki enak iki. Oke. Makan. Ora mate enak iki, makan ono liyare nek sing iki. Oh iya. Ya, tok. Ya kita review merpati, kayak merpati di tempat itu. Ini sudah warna kritis lagi ya, Mas? Nah, ini barito. Barito. Oh, ini masih anakan Dori. Ya, ini kakaknya Amazon. Kakaknya Amazon. Iya. Anak barat lah, anak pertama, barat di pertama. Ya, anak pertama. Iya. Berarti sudah tiga posisi lar saat ini lar tiga tiga mau empat kalau ini untuk lar itu sering ngamen juga ya mas? Udah ngamen dengar-dengar bar itu paling liar di sini mas. Iya opo ya, di Cina kan lumayan susah ini burung. Susah tapi alhamdulillah kita ini dari itu jinak-jinak banget ya mas. Yo, belum jinak teman tapi mending lah tok. Ada tip untuk penjagaan merpati mas? Tipnya yo penanganan dari piyek lah, lar piyek berapa yo udah di karantina maksudnya dipisah di kandang, jangan diumbar koloni liar, repot nanti apa nih jinak ini nah. Terus apa lagi kira-kira? Iya. Untuk prestasi barito ini mas? Ya belum banyak lah kalau barito masih lokalan, oh. Nasional belum. Tapi untuk ke depan yakin ya? Yakin, ya mudah-mudahan lah ini kakak beradik tarung bareng. Keren lah. Mas Berman dengan jadi joki merpati sudah berapa tahun mas? Saya joki berarti asli joki. Kalau berarti main burung tahun 2000-an sampai 2016 pelepas. Terus nah, 2016 lagi mulai jadi joki lah, joki mati pro lah, profesional asli murni joki. Asal usulnya dengan kok joki ini merpati itu gimana mas, bisa dibongkar mas? Ya dulu diajak Mas Penyok, Mas Mister P itu ya, Mister P yang di tim Adi Jaya nggak salah. Iya. Terus mas kan tapi dulu masih sekolah, paling disuruh melepas. Lalu lulus sekolah lagi langsung diajak. Oh, diajak mana ya? Iya. Iya, ikut Haji Galak dulu tim Serdadu. Tim apa dulu? Serdadu. Serdadu ya. Yang punya granat. Oh, yang punya granat. Iya. Berarti ini karir jenengan dari betul-betul dari dasar ya, Mas? Iya, saya lulus SMP 2003 itu diajak Mr. P. Ikut Serdadu, keluar dari sana tahun 2010-an lah. Nah, itu ikut Bulgari, Neo Bulgari itu. Nyampe tahun 2016, 2016, ya udah kayak kesel badan, keluar. Nah, keluar itu ditawarin bos dulu orang Semarang, itu suruh ngelepek burung. Jadinya ini jadi joki akhirnya. Itu gimana menurut Mas Jackman? Kalau kehilangan burung, sakit, sedih. Terus nyari obat mabit, nggak kelihatan, aduh, sedih. Kalau kelihatan kehilangan burung. Rasa turun semuanya. Ah ya. Orang terima semuanya. Ya pernah seminggu di jalan kehilangan dulu Sri Ratu lah namanya dulu. Yang di mana itu? Havindu. Havindu itu Pekalongan. Itu Semarang. Oh Havindu Semarang. Sampai 5 hari? Nah, seminggu. Seminggu? Nggak pulang, nyari burung. Karena saking, karena ya, tanggung jawab ya? Ya, tanggung jawab. Ya, sayang lah sama burung, kasihan ini burung gimana, makannya gimana. Terus yang paling menyenangkan selama jadi joki apa? Kalau juara. Juara. Ya, tetap. Itu pasti nomor satu. Ya, pelong, hilang semua lah beban. Enteng, iya. Terus ke depan, ini Mas Batman kan sudah yakin ya di dunia merpati, jadi joki merpati ini
sebuah harapan ya. Untuk ke depan gimana rencana Mas Dedman, masih yeah. menekuni terus dunia merpati dan yeah, tetap tetap menekuni lah ya, yang penting apa enak kerja ya, yang penting ya diniati ditekuni. Mas sedikit Mas untuk teman-teman pengabdi merpati terutama yang berprofesi sebagai joki Mas, untuk motivasi teman-teman kita Mas. Ya, belajar dan belajar lah. Belajar dan belajar. Iya. Jangan pernah anu ya. Iya. Pernah mulai untuk belajar. Iya. Ibaratnya menang kalah itu biasa, tapi kan setiap saat kita berdoa harus juara. Gimana? Ya, juara bonus. Juara bonus. Oke Mas, sekarang kata motivasi Mas. Bingung. Terima kasih Mas. Iya. Iya Mas, motivasi. Oke, siap.